Assalamualaikum rakan-rakan sekalian. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan sebuah eksperimen. Bersediakah anda? Kerana kali ini kita akan gunakan satu bahan yang sangat berbahaya, iaitu dihidrogen monoksida. Pengambilan bahan ini dengan terlampau banyak mampu menyebabkan kematian. Ia merupakan komponen utama dalam hujan asid serta menjadi medium utama penyebaran penyakit seperti taun, kencing tikus dan juga amebiasis. Jadi, inilah dia dihidrogen monoksida. Ya, dihidrogen monoksida merupakan nama saintifik bagi air mewakili dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Sebelum itu, adakah benar bahawa faktor luaran seperti garam menyebabkan air mampu mengalirkan arus elektrik? Mari kita rungkai persoalan ini bersama. Bahan dan radas. Kain, deionized water, larutan air gula dan larutan air garam. Ketiga-tiga cecair ini telah disukat sebanyak 150 ml setiap satu. 3 biji bateri AA, wayar pelompat, bot roti, 3 biji lampu LED dan juga penyepit. Pertama, kita akan hasilkan liter elektrik seperti dalam gambar rajah ini. Jadi, lengkapkanlah sekemas mungkin je liter itu. Kemudian, kita akan celupkan hujung kedua-dua wayar dan sepitkan mereka ke dalam deionized water tadi. Sekarang, saksikanlah kecerahan nyalaan LED itu. Tercabut! Kemudian, kita akan ulang semula eksperimen ini menggunakan larutan air gula dan larutan air garam. Jadi, di sini kita ada air gula. Sepitkan wayar di sini. Sini dan yep, saksikan kecerahan LED. Dan yang terakhir, kita ada air garam. Sepitkan pada dua bahagian ini. Dan lihat, nyalaan yang paling terang. Air garam dapat mengalirkan arus elektrik kerana ia merupakan sebatian ion. Sebatian ion dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan cecair kerana ion mampu bergerak bebas. Tetapi, sebatian ion tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Namun, lain pula ceritanya untuk air gula yang merupakan sebatian kovalen yang bersifat neutral dan tidak membawa sebarang cas sekaligus tidak mampu mengalirkan elektrik. Sebagai tambahan, kami telah mengulang semula eksperimen ini bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Seperti yang anda lihat di sini, kami telah menambahkan meter pelbagai pada liter seperti dalam liter skematik ini untuk mendapatkan bacaan arus elektrik dengan tepat. Tahukah anda bahawa meter pelbagai digunakan secara meluas dalam bidang kejuruteraan elektrik? Sekarang, mari kita lihat bacaannya untuk air garam, gula dan juga deionized water. Hasilnya anda boleh lihat seperti yang tertera di dalam jadual. Air garam sebanyak 3.10 mA, air gula 0.10 mA dan akhirnya deionized water mengalirkan hanya sebanyak 0.13 mA. Jadi, kenapa mak ayah kita larang kita daripada sentuh perkakasan elektrik dengan tangan basah? Bukan ke air suling tu bukannya konduktor elektrik yang baik? Mari kita cuba. Tak apalah. Sememangnya air suling bukanlah konduktor elektrik yang baik. Namun perlu diingat bahawa air yang disalurkan ke rumah-rumah kita bukanlah air suling. Sebaliknya, air yang telah dicampur dengan bahan-bahan lain menjadikannya sebatian ion. Tahukah anda, sains moden telah membuktikan bahawa bahan asas dalam pembinaan sel iaitu sitoplasma terdiri daripada 80% air. Hal ini membuktikan bahawa setiap benda hidup memerlukan air untuk kewujudannya. Tahukah anda, saintis daripada seluruh dunia seperti ITER dan MIT sedang mengusahakan satu projek menghasilkan elektrik dengan hanya menggunakan air. Tenaga ini dinamakan sebagai tenaga fusion dan dijangka akan dapat diakses dalam masa 20 hingga 30 tahun lagi.